Dinar Araga ngajaga keamanan mapak mangsa pemilu serta pasca pemilu 2024 jaga Poros Sumedang babarengan jeng pemerintah Kabupaten Sumedang ngirut mang pirang pihak pikeun pengamanan daerah. Dina nasna-nasna eta hal teh dilakonan keun mere rasa aman tur tumanina keur masyarakat salila prak-prakan pemilu jaga. Tindakan yang dilakukan oleh Bentak 5 berdasarkan perkat nomor 1 tahun 2009 tentang kuat, yakni pasal tahap 5 dan tahap 6 dan protap 1 tahun 2010 tentang penanggulangan aksi anarki. Tindakan dengan menggunakan senjata pilih. Jadi pada pagi hari ini kita dari Polres Sumedang bekerjasama dengan pemerintah daerah dan juga dari TNI melaksanakan simulasi sispam kota, di mana ini merupakan salah satu upaya kita, bagian kita kesiapan untuk menghadapi khususnya kegiatan pemilu mendatang. Namun pada umumnya tentunya menghadapi berbagai situasi kontingensi yang butuh ya treatment penanganan khusus ya, secara kolaborasi baik dari kepolisian TNI maupun pemerintah daerah sehingga tetap bisa menjaga situasi dengan aman. Personil yang siapkan? Jadi sekitar 450 personil gabungan dari TNI Polri kemudian dari pemerintah daerah di mana kita juga melibatkan dari kepolisian selain dari anggota Polres Sumedang sendiri ada dari Satbrimob. Karena pada saat simulasi disimulasikan berbagai situasi kondisi yang mungkin terjadi mulai dari keadaan aman, kemudian ada aksi massa, kemudian juga ada kerusuhan, kemudian anarkis dan sebagainya dan juga simulasi apabila ada kejadian ancaman teror ataupun ancaman bom. Maupun area